Okay. Di bawah sana adalah kampung tempat tinggal saya, dan di sebelah kampung saya itu terdapat hamparan sawah. Nah, di tempat itulah burung bondol pinglis suka makan padi, karena kampung saya ada di tepi hutan. Karena burung bondol pinglis ini adalah burung bondol yang suka menghuni hutan, dia akan turun ketika padi-padi di sawah mulai berisi. Dan kali ini padi-padi di sawah ini sudah panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bukan berpetualang, ini akan bermain di sawah-sawah mencari burung bondol pinglis. Tapi sudah semua padi sudah dipanen, tapi masih banyak burung bondol pinglis di lokasi-lokasi sawah. Kita akan coba cari di sebelah sana, di jerami-jerami banyak banget. Oke, ikuti terus. Ya, di situ ada bondol pinglis yang nyari makan. Kita coba dekatin burungnya, siapa tahu nggak terbang. Guys, ternyata walaupun sudah panen, burung bondol pinglis masih banyak sekali ada di jerami-jerami mengambil sisa-sisa makanan. Ini keren banget. Kita akan coba cari-cari di tempat lain lagi. Ternyata sawah-sawah di sini semuanya sudah pada panen, tapi alhamdulillah burung-burung di sini masih banyak. Mantap. Ternyata sawah yang sudah dipanen ini masih banyak bondol pinglis, warnanya juga cantik-cantik dan bagus-bagus. Dan di atas pohon itu masih ada ya sekumpulan burung-burung bondol pinglis. Indah. Ya, ternyata di lokasi sawah yang udah panen ini asik. Banyak anak-anak yang bermain layangan di sebelah sana. Ayo kita lihat. Keren.
Waras, 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 Wa